Siapa yang tak senang dengan hadiah tunai? Ya, di Sidoarjo Jawa Timur, uang tunai di rangkai lagi bawah ini diberikan untuk warga desa penambangan Palang Bendo. Ya, uang tunai di rangkai lagi bunga ini diberikan untuk warga desa penambangan Palang Bendo Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu pagi. Uang tunai mulai dari Rp10.000, Rp50.000, hingga Rp100.000 ini diberikan cuma-cuma bagi mereka yang telah menjalani vaksinasi COVID-19. Adanya hadiah uang tunai dan voucher makan membuat warga berbondong-bondong dan semangat untuk antre demi mengikuti vaksinasi. Selain membawa balita dan keluarganya, peserta vaksin juga datang dari Gresik, Mojokerto, dan pinggiran kota Surabaya. Senang banget, Pak. Senangnya kenapa nih? Selain sehat, sudah divaksin, terus dapat hadiah juga. Hadiahnya berapa itu? Rp100.000 ya. Tak tanggung-tanggung, total hadiah yang diberikan bagi warga yang menjalani vaksinasi yakni senilai Rp3 juta. Supaya menarik minat bagi warga, jadi selain mereka sehat, mereka juga bisa dapat hadiah dalam rangka vaksin ini. Hadiahnya senilai Rp3 juta, ada uang tunai, ada voucher makan gratis, ada voucher diskon juga. Meski vaksinasi jenis Pfizer ini dilakukan mendadak, 500 warga tampak antusias menjalani vaksinasi yang digelar pihak penyelenggara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Setempat dan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Cabang Sidoarjo.